penghilangan orang ini ada yang dihukum. Pertama dari Special Force ya. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung, admin ucapin selamat datang. Nah, jadi begini teman-teman, pada kesempatan kali ini, admin ingin membahas tentang seorang aktivis HAM yang sangat terkenal dengan idealismenya serta aksi-aksinya dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia sejak akhir tahun 90-an. Seperti yang ada di thumbnail video, admin ingin kita sama-sama membahas tentang Munir, aktivis HAM Indonesia yang kematiannya masih menjadi teka-teki bagi banyak orang. Untuk itu, mari kita sama-sama membahas mulai dari biografi sampai misteri kematian Munir, aktivis HAM Indonesia. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini tidak bermanfaat untuk teman-teman, teman-teman boleh mencari video lain dan cek ke channel-channel yang lain. Dan untuk teman-teman yang masih memutuskan untuk stay di channel ini, admin ucapin terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Ini atas hati nurani macam-macam. Ini kan kasihan rakyat. Jadi kemudian berhenti ya. Sampai di situ dan tidak sampai berlanjut gitu ya. Oke, mungkin sebagian dari teman-teman semua yang menonton video ini sudah mengenal sosok Munir atau minimal pernah melihat gambar dirinya di kaos-kaos, poster, sampai di karya-karya mural yang biasa digambar di jembatan-jembatan atau tembok-tembok jalanan. Ataupun teman-teman juga pernah melihat di media atau pemberitaan yang ada di televisi di Indonesia. Nah, jadi dikutip dari merdeka.com dan Wikipedia, Munir atau nama lengkapnya Munir Syahid Talib merupakan seorang aktivis HAM yang progresif yang lahir pada hari Rabu tanggal 8 Desember 1965 di Batu, Malang, Jawa Timur dari pasangan suami istri Syahid Talib dan Jamila. Munir menempuh pendidikan dasarnya di SD Muhammadiyah 4 Batu, Jawa Timur. Kemudian sekolah menengah pertamanya di SMP N1 Batu dan menengah atasnya di SMA N1 Kota Batu, Jawa Timur. Ketika Munir duduk di bangku kelas 6 SD, ayah Munir yaitu Syahid Talib meninggal dunia. Sejak kecil memang, Munir terkenal sebagai anak yang cukup cerdas dan mempunyai empati yang tinggi. Dilihat ketika dia masih SD, ia sering membantu teman-temannya yang dijahili oleh teman-temannya yang lain. Di saat ayahnya meninggal, Munir mulai membantu kakaknya berjualan sepatu dan sandal di pasar Kota Batu. Kemudian ketika Munir telah lulus SMA, ia melanjutkan jenjang pendidikan tingginya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Ia aktif di Asosiasi Mahasiswa Hukum Indonesia, Forum Studi Mahasiswa untuk Pengembangan Berpikir, serta di Himpunan Mahasiswa Islam. Selain menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Indonesia, ia kemudian lulus pada tahun 1989. Prabowo ini seorang menantu, menantu dari Soeharto. Selepas dari bangku kuliah, Munir mulai karirnya sebagai relawan di Lembaga Bantuan Hukum LBH Cabang Surabaya selama 2 tahun. Sebelum pindah kembali ke Malang sebagai kepala pos LBH Surabaya di kota tersebut. Dan menjadi wakil ketua bidang operasional YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Munir juga terlibat dalam menangani dan mengadvokasi beberapa kasus pelanggaran HAM di Indonesia pada masa Orba. Ia tercatat pernah menjadi penasihat hukum untuk keluarga 3 orang petani yang dibunuh oleh Tentara Nasional Indonesia di proyek Waduk Nipah di Banyu Operasi, Ates. Operasi di Irian, operasi di Aceh. Dan saya memang korban, jejaknya memang cukup berdarah ya, dari operasi-operasi itu cukup keras, Madura. Di berbagai tempat. Kemudian pada tahun 1998, Munir ikut serta mendirikan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras sebagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang hak asasi manusia, terutama penghilangan paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.
Sebagai koordinator Badan Pekerja Kontras, Munir ikut menangani kasus penghilangan paksa dan penculikan para aktivis HAM pada tahun 1997 sampai 1998 dan mahasiswa korban penembakan di tragedi Semanggi 1998. Ia juga berperan aktif mengawal dan mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Aceh pada masa Operasi Jaring Merah pada tahun 1990 sampai 1998 dan Operasi Terpadu 2003-2004. Selepas tidak lagi menjadi pengurus di Kontras, Munir menjadi Direktur Imparsial, sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi penegakan dan penghormatan atas hak asasi manusia di Indonesia. Terima kasih atas segala tuduhan dan keputusan saya menolak. 3 jam setelah pesawat Garuda 974 lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Matondang bahwa seorang penumpang bernama Munir yang duduk di kursi nomor 40G menderita sakit. Munir terlihat bolak-balik ke toilet. Pilot meminta awak kabin untuk terus memonitor kondisi Munir. Munir pun dipindahkan duduk di sebelah seorang penumpang yang kebetulan berprofesi sebagai dokter yang juga berusaha menolongnya pada saat itu. Penerbangan menuju Amsterdam menempuh waktu 12 jam. Namun 2 jam sebelum mendarat, pada tanggal 7 September tahun 2004, pukul 8 pagi waktu Amsterdam, di Bandara Schiphol Amsterdam, saat diperiksa, Munir telah meninggal dunia. Kita kenal Munir. Saya juga bersahabat dengan Munir, kritis. Kritis terhadap TNI. Kemudian pada tanggal 12 November tahun 2004, dikeluarkan kabar bahwa Institut Forensik Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Ia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan dua orang anak, yaitu Sultan Alif dan Diva. Sejak tahun 2005, tanggal kematian Munir, 7 September, oleh para aktivis HAM dicandangkan sebagai Hari Pembelaan HAM Indonesia. Pada tanggal 20 Desember tahun 2005, Polikarpus Budi Hari Prianto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus, seorang pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik dalam makanannya karena dia ingin mendiamkan pengkritik pemerintah tersebut. Hakim Cicut Sutiarso menyatakan bahwa sebelum pembunuhan, Polikarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Selain itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga membentuk tim investigasi independen. Tetapi hasil penyelidikan tim ini tidak dapat atau tidak pernah ditertibkan ke publik. Sehingga pada tanggal 19 Juni tahun 2008, Mayjen Muhadi Purwaprajono ditangkap dengan dugaan kuat bahwa dia adalah otak di balik pembunuhan Munir. Beragam bukti kuat dan kesaksian mengarah kepadanya. Namun, pada tanggal 31 Desember tahun 2008, Muhdi divonis bebas. Vonis ini sangat kontroversial dan kasus ini ditinjau ulang. Serta tiga hakim yang memvonisnya bebas kini tengah diperiksa. Dan itulah sosok aktivis HAM Indonesia yang sangat terkenal dan sangat-sangat fenomenal di Indonesia pada masanya.
mungkin teman-teman bisa cek kembali terkait dengan referensi tentang pembunuhan Munir ini di internet. Teman-teman bisa cari di sana, ada banyak jurnal dan juga artikel yang membahas tentang persoalan ini. Kurang dan lebihnya, admin mohon maaf. Untuk itu, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you.